Oke bro, balik lagi channel gue. Kali ini kita bakal main Genshin Impact lagi. Hari ini hari terakhir buat event Hyakunin Ikki ya. Nah kita lihat di sini. Nah gue dikit lagi udah mau dapet apa namanya name card ini ya. Oke kita langsung aja nyobain stat terakhir Hyakunin Ikki ini. Let's go. Oke ini terakhir ya. Aduh, ruin guard lagi. Lawannya ruin semua lagi. Bisa nggak ya gue? Oke, party gue masih sama kayak kemarin. Yang pertama kali gue nge-record Hyakunin Ikki itu yang hari pertama. Nggak ada yang berubah. Ya, insya Allah kuat lah. Dapet silver juga nggak apa-apa. Yang penting kita udah dapet itunya. Primo game sama banner cardnya. Oke, lanjut aja. Oke, kita udah ada di dungeon-nya. Apa nih? Reaksi overload produk setter sudah damage. Oke ini main elemental ya, lumayan nambahin apa namanya damage 15%. Oke kita mulai. Lawan kita siapa dulu? Ini yang Noel sama Hilda yang agak ini gue nih. Oh, gak bisa kepencet loh. Ngedelay mulu soalnya, heran gue. Kalau nggak enak kecil deh, kok begini nih. Bunai sekishi. Opa, itai yo. Hanashi ga tsujinai nara, yuri no yoni ochinasai. Daishoubu desu. Tsuite ikimasu. Bunai sekishi. Eh, kita kan juga tahu. Aduh, ada ruin ini lagi. Kita pukulin dulu. Gue masih belum ngerti pakai anti loh. Kalau rajin mah gue udah apal ini nih. Aduh. Turun ini susah, males banget kalau ini nggak turun loh. Sekian misalnya noah hanya isyun dah yang dapat kecil, yang penting dapat skor 2000 lo. Nah dapat, yang penting kita gold ya. Bosawari ryori no jikan da yo. Aduh yang ini Kisou no wada o kurai nasai.
Dah, menang. Mantap. Oke, tantangan selesai. Yang penting 2000 ya. Yang penting dapat gold. Kita keluar. Oke, kita lihat dapat hadiahnya apa. Nah, kita bisa ambil nih ya. Skor gue udah 13.000 ya. Main kartu namanya perayaan Iki sama hadiahnya. Oke, dapat Primo Game. Or sama ini Hero Suite sama Mora. Oke. Dan gue juga mau nunjukin sesuatu. Kalau gue ini udah berhasil bisa ngecraft apa namanya ngecraft the catch nih. Oke, kita lihat apakah udah bisa. Ini gue inget gue udah menuhin itunya ya. Oke, kita coba. Ini dia the catch. Energi ini pas bagus banget buat ini ya. Apa namanya? Redemption ya. Oke, kita beli aja. Ini gua enggak pas-pasan nih koinnya. Koinnya susah banget. Sama ini nih bener-bener cuman satu tempat doang loh. Tolong dong nih, ayo. Banyakin tempatnya. Kalau ini mah ya insyaallah bisa lah. R1. Oke. Okay. Kita catch sama ini dia nih, Aqua Vessels. Ntar gua bakal sampai R5 ya gua bakal ngemancing lagi. Oke, okay, itu aja. So, sebelum itu kita upgrade dulu mana the catch rincian kita R1-in dulu. Lumayan lebih dari 20% elemental burst. Oke, sekarang kita pakein ke mana dia nih Raiden Shogun kita. Gua belum ini karena gua belum apa ngebuka siapa namanya Signora, gua belum bisa lawan itu dia. Oke, Favonion selesai kita ganti jadi ya yeah, the cast. Mantap. Oke lah kalau gitu. Oke bro, sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oke, thank you banget udah nonton. Bye bye.